guys, balik lagi bersama saya di Afdal GMP. Oke, pada video kali ini saya akan membuatkan lagi tutorial jedak-jeduk balik motion yang lagi viral di TikTok. Nah, untuk hasilnya seperti di video awal tadi, bagaimana? Jika kalian suka, jangan lupa di like, share, dan subscribe. Dan aktifkan juga notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan jika saya mengupload konten terbaru di channel ini. Untuk kalian yang belum follow Instagram dan TikTok saya, kalian bisa follow juga. Untuk linknya ada di pin komentar ya. Nah, untuk tutupnya kita langsung klik saja tanda plus di bagian bawah. Pilih saja ukuran yang mau kalian gunakan. Jika sudah, kalian tinggal buat proyek ya. Nah, di sini kalian tinggal masukkan saja terlebih dahulu untuk audio dan beatnya. Untuk semua bahan dan beatnya saya sudah sediakan di pin komentar. Kalian tinggal cek aja ya. Nah, oke, di sini saya sudah menambahkan audio dan beatnya sampai di bagian detik 21:18. Jika kalian juga sudah menambahkan semuanya, kembali saja ke bagian awal. Klik saja tanda plus di bagian bawah, pilih bagian media, dan tambahkan saja foto kalian ya. Contoh saya menggunakan foto yang ini. Untuk fotonya kalian tinggal panjangkan saja sampai di bagian detik 9:18 menggunakan yang ini. Jika sudah, kalian tinggal pilih bagian move dan transport, pilih yang ketiga, tandain di bagian akhir ini, dan di bagian detik 7:06. Nah, untuk di bagian tengah sini, detik 8:20, kalian zoom aja ya untuk fotonya. Nah, di sini kalian zoom, jadi ya kurang lebih kayak gini aja. Masuk ke bagian tengah awal, kasih kurva ketiga seperti ini. Untuk sebelahnya, kalian bisa kasih saja yang kedua ini, dan kedua lagi, kasih seperti ini. Jika sudah, kalian tinggal balik menggunakan yang ini guys. Kembali, tambahkan saja foto yang beda di bagian detik 9:18, klik tanda plus di bawah, pilih bagian media, dan tambahkan foto yang beda. Untuk fotonya, kalian tinggal panjangkan saja sampai di bagian detik, sini ya, 16:25 menggunakan yang ini. Jika sudah, kita tinggal pangkas saja untuk bagian fotonya, mulai dari sini ya, detik 10:03. Sampai di bagian detik 11-an nanti guys. Nah, di detik 12:01. Nah, di sini kalian klik foto yang sebelah kanan, kalian tinggal pilih bagian move dan transport, pilih yang ketiga, tandain di sini, tahan geser ke awal, tandain juga di bagian detik 13:12. Nah, untuk di bagian detik 12:28 kalian tinggal zoom aja ya untuk fotonya guys. Pilih yang 1080 dan kalian tinggal ubah saja menjadi 1600 ya. Checklist. Tandain di sebelah sini, tandain juga sebelah sini, kecilkan sedikit dan kalian tinggal masuk ke tengah awal, kasih kurva kedua seperti ini, sebelahnya juga kedua seperti ini, sebelahnya lagi kedua dan sebelahnya juga kedua seperti ini. Nah, coba kita cek dulu hasilnya bagus atau enggaknya guys ya. Nah, kurang lebih kayak gitu ya. Kalau misalnya kita pakai kurva kecil bagus nggak ya? Kalau misalnya kurva kecil lebih bagus, pakai yang kecil aja guys ya. Kalau misalnya kurang bagus ya kita pakai yang tadi aja. Tempel. Kayaknya yang tadi aja deh, yang normal tadi aja ya, nggak usah diganti guys. Karena ya mungkin lebih kena aja yang biasa aja kayak gini. Nah, ini kita tinggal kasihkan saja kurvanya yang normal kayak gini ya. Nah, jika sudah kita tinggal pangkas-pangkas lagi fotonya sesuai bit sampai di akhir guys. Nah, ini simple banget ya tutorialnya. Untuk kalian yang pemula juga ini cocok banget sih sebenarnya. Cuma nanti agak ribetnya di bagian transisi aja guys. Nah, oke, kita tinggal tambahkan aja foto yang beda di bagian detik 14:13. Klik tanda plus di bawah, pilih bagian media dan tambahkan foto yang beda. Untuk fotonya kalian panjangkan aja sampai di bagian detik 19:07 menggunakan yang ini. Kita pangkas fotonya di bagian detik 16:25. Kemudian ini kita tinggal pangkas-pangkas juga ya. Ini simple aja guys, kayak gini-gini aja untuk bagian efeknya. Pergerakan fotonya sedikit ya, karena ya gitu aja sih. Nah, kita tinggal klik dulu untuk foto yang ini, yang ganda di atas ya. Nah, ini untuk foto yang ganda di atas, pilih bagian move aja, pilih yang ketiga, tandain di awal, di akhir, kemudian di bagian sekitar sini, kemudian di bagian sini. Nah, jadi ada 4 keyframe ya di sini guys.
Nah, untuk bagian yang paling awal kita tinggal zoom aja jadi 1600. Kemudian yang sebelah sini kecilkan sedikit kayak gini. Kemudian yang di sini kita tinggal zoom jadi 1450-an aja. Masuk ke tengah akhir, kalian kasihkan saja kurva ya yang ini. Pilih yang kedua lagi, kasih seperti ini. Dan jika sudah kalian tinggal balik menggunakan yang ini. Di sini kalian pilih yang keempat, di sini yang ketiga seperti ini. Kembali. Nah, ini udah jadi ya guys ya. Kayak gini aja, kita tinggal kembali aja. Tahan foto yang ganda di atas, geser ke bawah. Klik saja foto yang ganda di atas, pilih blending, tandain di awal, di akhir kalian ubah jadi 0. Nah, nanti hasilnya kayak gini. Oke, ini udah jadi ya, kayak gini aja guys. Kita tinggal tambahkan akhiran guys. Nah, di akhir ini. Klik tanda plus di bawah, pilih bagian yang kotak di bawah ini. Dan kita tinggal pilih bagian color and fill, pilih yang ini. Kembali pilih blending, kalian tandain di bagian awal, dan di bagian akhir jadi 0. Kembali, pilih saja bagian move dan transport, pilih yang ketiga, ubah yang 200 ini ya, menjadi 2500 guys. Checklist. Pilih icon kedua, kalian bisa tandain di awal, di bagian akhir kalian tinggal putar aja seperti ini. Nah, jika sudah masuk ke bagian tengah, kasih kurva 3 ya seperti ini. Kembali. Nah, ini udah jadi, kita kembali ke awal untuk penambahan efek guys. Kalian klik foto yang bagian awal ini, kalian tinggal pilih bagian blending, kalian tandain di bagian detik 3, di bagian awal jadi 0. Kembali. Di sini kalian tinggal pilih bagian efek dan tambahkan efek ubin di bagian distorsi atau warp. Kalian tinggal aktifkan, kembali tambahkan lagi efek. Di sini kalian tinggal pilih bagian blur dan pilih bagian buram gerak ya atau motion blur. Nah, ini cukup gini aja dua efek diam nanti ya. Yang goyang-goyangkannya nanti cuman dari coloring aja. Kalian tinggal salin aja dua efek ini dan tempel di foto sebelah kanannya ini. Nah, jika sudah kalian tambahkan saja efek ayun di bagian move atau transport. Nah, untuk ayun kita tinggal ubah saja menjadi 1,5 ya, minus untuk yang 30 ini. Kalian klik aja, pilih plus minus di bawah, ketik 1, checklist dan ubah saja menjadi 1,5, minus ya. Untuk yang di bawahnya plus 1,5. Kembali, kalian tinggal tambahkan saja efek, di sini kalian pilih bagian warna dan cahaya, dan pilih paparan gamma. Tandain di akhir, di bagian awal jadi 1. Masuk tengah, kasih kurva 3 ya, seperti ini. Kembali, kita tinggal salin efek ini, dan tempel ke semua foto di belakangnya yang sama ini. Yang pendek-pendek ya. Sini, sini, dan di sini. Nah, untuk di sini tuh beda efek ya, jadi jangan kalian tempel langsung. Kalian tinggal kembali dulu ke bagian awal ini guys, detik 10.03 yang ini. Pilih titik 3 di atas, balik horizontal, langkai satu foto, balik lagi horizontal, langkai lagi satu foto, balik lagi horizontal. Nah, jadi ini tuh dibalik-balik aja ya, seperti ini nanti. Nah, gitu. Oke, kita tinggal klik foto yang di bagian detik 12.01 sebelah kanan, pilih bagian efek, tambahkan saja juga efek yang tadi kalian salin ya, tempel di sini. Tapi untuk bagian ayunnya kita hapus. Kemudian kalian tambahkan efek, di sini kalian pilih bagian move dan transport dan pilih pemindahan acak. Nah, di sini kalian tinggal pilih saja yang magnitude jadi 30-an ya, tandain di awal dan akhir. Untuk tengah sini kita ubah jadi 0. Masuk ke bagian tengah awal, kasih kurva 3, naik setengah, sebelahnya kedua, turun setengah. Kembali, untuk bagian setnya juga, kalian tandain di awal dan akhir itu 30-an, 31 nggak apa-apa. Di tengahnya kita ubah jadi 0 lagi. Masuk tengah, kasih kurva 3, naik setengah, sebelahnya 2, turun setengah. Kembali, kalian tinggal salin efeknya dan tempel ke foto sebelah kanan ini. 1, 2, 3, 4. Untuk bagian pemindahan acak hapus, paparan gamma hapus, buram geraknya diklik, dan naikkan tune-nya jadi 150. Kembali, tambahkan efek, kalian tinggal pilih saja bagian ombang-ambingnya di tengah sini ada. Untuk bagian sudutnya kita ubah jadi minus 90, tandain tahan ke awal, di akhir kita ubah jadi 0. Untuk bagian frekuensi kita ubah jadi 3,
magnitudenya 0, tanda intahan ke akhir, di bagian awal jadi 400 ya. Masuk tengah, kasih kurva 3, naikkan seperti ini, kembali. Start guys, sebelum kita lanjut, kita salin dulu efek ini, kemudian tempel di foto yang panjang ini guys ya. Kita editnya di bagian foto panjang ini, supaya nanti dianya menyesuaikan aja ya dengan yang pendek-pendek. Kita tinggal tempel, ubinnya diklik, kalian tinggal ubah potongannya jadi 2 ya, nanti yang satu ini jadi 2. Tanda intahan ke awal, di akhir juga, kemudian di bagian sini. Nah sekitar sini ya, nggak pas di tengah banget juga guys. Kita tinggal ubah jadi satu lagi. Masuk tengah, kasih kurva 3, naikkan aja full, sebelahnya 2, turunkan full. Kembali, tambahkan lagi efek, kalian pilih saja bagian ayun di tengah sini ada. Untuk ayun, kita ubah saja untuk bagian frekuensinya jadi 6,68. Untuk sudut satunya menjadi minus 17. Tanda intahan ke awal ya, kemudian di akhir jadi 0. Nah, masuk ke tengah, kasih kurva 3, naikkan aja seperti ini, jangan full banget. Kembali, untuk sudut 2 juga sama, 17 untuk di awal, plus bukan minus. Untuk di akhir kita ubah jadi 0. Masuk tengah, kurva 3, naikkan juga seperti ini. Kembali, ini udah jadi, kita tinggal salin efeknya dan tempel di foto sebelah kiri ini guys ya. 1, 2, 3, dan yang ini yang paling pendek. 4. Ini yang di atas-atas hapus saja. Jadi 4 efek ini ya. Nah gitu nanti guys. Oke ini udah jadi. Kita tinggal klik saja foto yang di bagian detik 3.12 ini. Pilih titik 3 di atas, balik horizontal. Langkai satu foto, balik lagi horizontal. Nah jadi hasilnya kayak gini aja ya. Nah kita klik saja foto yang panjang di bawah, pilih bagian efek, tambahkan juga efek ubin, kita tinggal tempel efek aja. Untuk bagian di sini kita tinggal atur aja ya. Nah jadi untuk bagian ombang-ambingnya kita tinggal ubah jadi 90, ini plus ya bukan minus, kita titik 3 ini aja. Dan atur ulang ke default, di default. Nah kemudian untuk bagian sudutnya 90, untuk bagian ini frekuensinya 1,20. Untuk bagian magnitude 0 di akhir ya. Kemudian di awal itu kita ubah jadi 1000 guys. Masuk tengah, kasih kurva 3, naikkan aja seperti ini, full naik. Ini kayak gini. Kembali, titik 3 diklik, kalian gandakan. Klik ombang ambing yang di bagian bawah. Ini kita tahan ke bawah aja supaya rapi ya. Nah untuk bagian sudutnya ini kita tinggal ubah jadi minus 45. Untuk bagian frekuensinya kita ubah jadi 0,50. Kemudian untuk magnitude-nya kita hapus keyframe akhir, kita hapus keyframe awal, dan ubah jadi 100 ya. Kembali, kalian tinggal tambahkan saja efek. Oh ya, ini ayun masih belum kita ubah ya, kita ubah juga untuk ayun guys. Titik 3 diklik, kalian tinggal atur ulang ke default lagi. Untuk sudut frekuensinya jadi 1,15 dulu. Kemudian untuk sudut 1 minus 1,5. Sudut 2 nya 1,5. Kembali tambahkan efek. Di sini kalian tinggal pilih saja bagian distorsi dan pilih bagian remas atau squeeze. Untuk bagian kekuatan kita tinggal ubah saja ya, menjadi sekitar 45 untuk di awal, atau 50 boleh. Di akhir kita ubah jadi 0. Masuk tengah, kasih kurva seperti ini guys, yang kedua ya, kedua lagi seperti ini. Kembali, kalian tambahkan lagi efek. Di sini kalian tinggal pilih saja bagian distorsi lagi dan pilih bagian lengkungan fraktal ini guys. Nah untuk bagian lengkungan fraktal ini kita tinggal ubah saja ya, untuk bagian ukuran Y nya guys, bukan X ya. Yeah. Jadi kalian tandain di awal sini 0, di bagian akhir kita tinggal ubah saja menjadi minus 893. Nah, kemudian kalian ubah juga untuk parallax X-nya ya, tandain di bagian awal juga 0. Di bagian Y guys, bukan X sorry. Y-nya kita ubah jadi minus 1038. Untuk magnitude kita ubah jadi sekitar 0,40-an. Detailnya kita tinggal ubah jadi sekitar 3,60. Untuk octave-nya kita tinggal ubah saja menjadi 4. Kembali,
Kita tambahkan saja efek, pilih pemindahan acak di tengah sini ada. Untuk bagian magnitude 0 di akhir ya. Di awal tengah sini 0, di akhir jadi 500 atau 410 boleh. Masuk tengah, kurva 2 di fullkan aja. Kayak gini sih. Nah, gini. Kembali, untuk evolusi juga tandain di bagian sini, di akhir jadi sekitar 500-an. 5 ya, 5,00. Nah, kasih masuk tengah, kasih juga seperti ini untuk kurvanya. Hasilnya nanti kayak gini, guys. Kembali. Kurang bagus kali ya, guys ya. Kita kasih ini aja deh. Balik lama, guys. Nah, gitu. Oke, kita tinggal atur aja ini untuk bagian buram-buram ya, supaya nanti buram banget, guys. Kita cek hasil. Nah, ini untuk yang di atas diklik fotonya, pilih blending, pilih yang ini. Ini kasih ketiga aja supaya agak sedikit cepat untuk hilangnya. Nah, gitu ya. Nah, oke, udah jadi. Kita klik foto yang sebelah kanan, pilih efek, tambahkan saja efek yang tadi di awal ya, yang ini. Detik 12.01 kita salin yang ada pemindahan acaknya. Tempel di foto awal pendek ini, guys, detik 16.25 sebelah kanan. Untuk paparan gamma hapus, pemindahan acak diklik, titik dia diklik, kalian atur ulang ke default. Ubah jadi 0, tandain di akhir, di awal jadi 500 ya. Masuk tengah, kurva 3 di fullkan. Evolusi tandain di akhir, di awal jadi 5. Kasih kurva 3 di fullkan. Hasil kayak gini. Ini kita tinggal tambahkan saja untuk bagian ini, tune-nya naikin dulu ya jadi 3. Kemudian tambahkan efek, pilih opacity, pilih berkedip atau bling. Ini di fullkan aja. Kembali, kemudian kita salin efek yang ini, guys. Nah, ini yang ayun ya. Yang 4 ini yang di awal, tempel di sini. Nah, yang pendek ini di awal 1 2 3. Nah, untuk foto yang ini, guys, di detik 18.10 kalian klik, ini beda efek, kalian tambahkan efek ubin juga. Di bagian distorsi di tengah atas tadi enggak ada. Ini aktifkan, tambahkan lagi efek, pilih ayun. Untuk frekuensi 1 di awal ya, di akhir jadi 0. Kemudian untuk sudut 1 jadi minus 4 untuk di awal, di akhirnya 0. Sudut 2 3,5 plus bukan minus, di awal, di akhirnya 0. Kembali, tambahkan efek ombang ambing. Untuk sudutnya kita ubah jadi sudutnya biarkan. Untuk frekuensinya kita tinggal ubah jadi sekitar 0,50. Kemudian untuk bagian magnitude-nya 0 di akhir, di awal jadi 120. Masuk tengah, kasihkan aja kurva yang ketiga ya di fullkan naik. Kembali, titik 3 diklik, gandakan, klik saja ombang bing bawah, sudutnya 90, untuk frekuensinya 3. Kembali, tambahkan efek, pilih pemindahan acak di tengah sini ada. Tandain aja di bagian akhir ini 0, di bagian awal jadi 650. Masuk tengah, kasih kurva 3 ya, di fullkan kayak gini. Kembali, scatter juga, 0 di akhir, di awal 200. Nah, kasih kurva 3 di fullkan juga. Kembali, kalian titik 3 diklik, ini pemindahan acak, gandakan, tambahkan efek, pilih bagian move atau transform lagi, dan pilih guncang otomatis atau auto shake. Untuk bagian magnitude 120 awal dan akhir, tandain tahan ke awal, tandain tahan ke akhir, di tengah sini ubah jadi 0. Masuk tengah, kasih kurva 3 naik seperti ini, sebelahnya 2 seperti ini. Kembali, titik 3 diklik, gandakan, kalian tambahkan lagi efek, pilih saja bagian turbulent displace. Nah, untuk bagian turbulent displace kita tinggal ubah saja untuk bagian offsetnya ya, menjadi 64 untuk Y nya. Kemudian untuk kekuatannya kita tinggal ubah saja menjadi 154 atau 53 untuk di awal, di akhir 0. Kemudian kasihkan saja kurva, di sini nggak ada kurva, sorry. Untuk evolusi 4,50. Dan di sini pilih XY.
Itu skala 1,50 untuk di bagian akhir ya. Di awal jadi 1,50 tadi jadi 40-an. Kemudian untuk bagian oktavnya jadi 1. Kembali. Kita tambahkan saja efek buram gerak ya di bagian blur. Nggak ada di tengah soalnya tadi guys. Nah, hasil kayak gini aja. Kita tinggal salin efek ini, tempel ke sini di akhir ini dan di foto yang pendek di ini. Nah, kita tinggal klik foto yang pendek tadi, titik 3 di atas, kalian balik horizontal, langkai satu foto balik horizontal. Nah, kemudian kita tinggal klik tanda sampai checklist, 4 foto paling akhir gabungkan menggunakan di tengah atas. Hasilnya nanti kayak gini. Oke, ini udah jadi. Kita tinggal tambahkan efek transisi ya. Kalian masuk aja di sekitar sini guys. Klik tanda plus di bawah, pilih yang kotak, dan ini kita tinggal panjangkan sampai di detik 11.04 aja. Gak usah panjang-panjang banget. Kita tinggal pilih bagian move dan transport. Di sini kalian tinggal zoom aja guys ya, yang ini icon ketiga. Jadi 4690. Checklist. Kembali, pilih efek, tambahkan saja efek salinator belakang di bawah sini. Tambahkan juga efek lengkungan gelombang di bagian distorsi. Tandain di bagian awal. Kemudian di tengah sini jadi 1, di akhir jadi 2. Masuk tengah, kurva 3. Kembali, sudutnya kita ubah jadi 114. Jaraknya jadi 5. Magnitude 0 di akhir, di awal, dan di tengah sini jadi 7. Masuk tengah awal, kurva 2, bentar ini nggak ada kurva, sebelahnya 3 seperti ini. Kembali, titik 3 diklik, gandakan, klik lengkungan gelombang bawah, sudutnya jadi 58, jaraknya jadi 10. Nah gitu. Nah kita tinggal masuk aja di bagian sini lagi, klik tanda plus di bawah, pilih yang kotak. Ini kita pangkas saja di bagian sini ya. Nah, jadi panjangkan aja sesuaikan ya. Kita tinggal pangkas, kemudian klik aja yang ini. Pilih bagian efek. Di sini kita tinggal tambahkan saja efek ya. Oh, bentar guys, ini belum ini ya. Belum diregangkan, kita regangkan dulu. Klik yang kotaknya, pilih titik 3 di atas. Ini kita tinggal regangkan ke arah komposisi guys. Nah, oke. Jika sudah, kita tinggal tambahkan saja efek ya. Nah, di sini kalian tinggal pilih bagian salinator belakang, kemudian tambahkan juga efek zoom, kemudian bagian ini buram zoom. Untuk bagian kekuatannya kita tinggal tandain di akhir, kemudian di awal sini 0, masuk tengah kurva 2 seperti ini. Kembali, kita tinggal tambahkan lagi efek, pilih saja bagian distorsi dan pilih bagian ini guys, lihat bundar. Untuk bagian frekuensi kita tinggal ubah saja menjadi sekitar berapa nih ya, 4,35. Tandain di akhir, di bagian tengah sini ubah jadi 0. Masuk tengah kasih kurva 2. Kembali, untuk kekuatan kita tinggal ubah saja menjadi sekitar 0 dulu untuk di bagian awal ya. Nah, di awal sini 0. Kemudian kita tinggal ubah saja menjadi 50 untuk di akhir. Masuk tengah. Kasih kurva 2. Untuk bagian tahap kita tinggal ubah saja menjadi minus 3. Untuk bagian radiusnya 80. Kembali, titik 3 diklik, salin efek, tempel ke yang sebelah sini. Kita titik 3 dulu di atas, diregangkan, kemudian tempel. Buram zoomnya kita klik, kekuatan kita klik, ini tahan geser ke akhir, yang di akhir ke awal. Jadi ditukar ya, kasih kurva 3 seperti ini. Kembali, untuk bagian riak bundar 3, kita tinggal tukar aja ini. Kasih kurva 3, kekuatan juga, kurva 3. Oke, ini sudah jadi kayak gini aja. Nah, ini kita tinggal tambahkan aja kali efek ya. Apa sini ya? Ombang-ambing. Kemudian untuk frekuensinya 5,
magnitude 0 di akhir, di awal jadi 170. Kasih kurva 3 seperti ini. Nah gitu ya. Oke sih, kayak gini aja untuk simpelnya. Nah di sini kita tinggal tambahkan CC juga. Klik tanda plus di bawah, pilih yang kotak, kita panjangkan sampai di bagian sini ya. Nah kemudian kita tinggal pilih bagian move, geser ke kanan sampai hilang. Kemudian kita salin efek yang panjang di bawah ini, tempel di sini. Kemudian kelilingkan gelombang, kita tinggal, oh ini nggak pas ya, kita tinggal tahan aja seperti ini, geser ya kalau nggak pas, kita sesuaikan aja. Kemudian di sini kita tinggal ubah saja untuk bagian jaraknya jadi 10. Magnitude ini kita tinggal kasihkan aja kurva seperti ini. Untuk bagian tahap juga 2. Lengkungan gelombang bawah juga ya, kita tinggal ubah saja guys untuk bagian magnitude-nya, kurvanya kayak gini. Tahapnya juga kayak gini. Nah, oke, ini udah jadi ya kayak gini. Nah, kembali kita tinggal klik lengkungan gelombang bawah tadi aman. Kita tinggal pilih bagian yang ini, move yang ketiga, ini yang 200 tinggal kita ubah jadi 4700 ya. Kita cek dulu. Nah ini kurang ke kanan lagi, ke kiri. Kurang kiri lagi. Kurang kiri lagi. Nah gitu, jadi kalian tinggal sesuaikan aja. Oke, kita tinggal salin yang ini. Ini kita salin, tempel di sini. Kalau nggak pas kita tahan, geser seperti ini. Nanti hasilnya kayak gini lagi dia guys. Nah oke, kayak gitu aja sih, simple banget ya ini guys kayak gini. Hasilnya kurang lebih nanti kayak gini ya. Kita tambahkan CC dulu, baru kita lihat hasilnya. Di sini kalian bebas ya pakai CC yang mana. Saya pakai CC yang biasa aja, yang simple simple aja. Kalau mau pakai CC kuning boleh, ada kok di bawah guys. Tempel, kalau kepanjangan, oh ini pendeknya ya. Kita tinggal panjangkan aja sampai ke akhir. Ini kalau yang di bawahnya saya matikan matanya ya. Coba kita cek hasil. Lebih kayak gitu ya, kalian tinggal pilih pengaturan di atas 30 jadi 60 dan kita ekspor aja. Kalau misalnya ada yang kurang, nanti kalian tinggal tambahkan saja bumbu-bumbunya ya guys ya, baik itu transisi, efek dan segala jenis macamnya, kalian bisa tambahkan aja. Nah, jadi kurang lebih hasilnya kayak gini aja ya, simpelnya guys. Nah oke guys, mungkin sekian video dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata atau kata-kata yang kurang jelas atau tidak baik. See you the next time video guys. Bye, sampai bertemu di video berikutnya.